Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya. Okey, yang mana ini merupakan siri kita yang ke-54. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan berbincang ya, masih berkenaan dengan kitab warna pink kita. Dan insyaAllah kita akan mengukuhkan lagi untuk menentukan fa'il. Sebab menentukan fa'il ya, perkara yang teramat sangat penting ketika kita menjumpai fa'il mabni ma'lum ya. Okey, baik. Pada pagi ini ada Puan Wan Nurul Qalbi, ada Puan Normadiah Otsman ya, ada Puan Safiyah Zakaria. Okey, baik. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Bagaimana kelas kita pagi ini, suara saya jelas ke tidak? Pastikan dulu sila. Suara saya jelas ke tidak? Baik, kemudian ada Kak Rita juga ya. Kak Rita daripada Sarawak. Baik. Jelas ke tidak suara saya? Jelas ke tidak? Semuanya jelas ke tidak? Silakan. Okay. Suara jelas ya? Boleh ya? Okay. Baik, kalau jelas suara saya, tanpa melengahkan masa, kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Oke, okay, apa kabar tuan-tuan dan puan-puan pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat ya. Tiada kurang apapun. Dan semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, insyaAllah. Oke, okay. Pertama dan terutama sekali, saya nak mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang, selamat bergabung di dalam kelas kita pagi ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ikut serta. Ya, oke, okay, baik. Oke, pagi ini bagi tuan-tuan yang punya kitab warna pink, boleh kita buka muka surat. Pagi ini kita habiskan pada bab fa'il ya. Oke, muka surat ke sekejap tuan-tuan. Okay. Mana dia? Kita masuk. Baik, sekejap ya. Muka surat yang ke-60. Ha, kita terus saja masuk ke muka surat ke-60. Muka surat 60. Boleh ya? Okay, muka surat 60 insyaAllah.
Ayat ini ayat yang popular lah. Ini selalu tuan-tuan dengar ya ketika solat tarawih ke imam selalu baca ayat ini ya. Dan kita bagi yang mengamalkan wirid apa namanya sebelum tidur selalu baca ini, ayat ini ya. Ayat yang ke-286 daripada surah Al-Baqarah. Baik, la yukallifu La yukallifullah nafsan La yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa wus'aha. Baik, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Baik. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ma iktasabat. Oke, sampai sini dulu. Oke, baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Baik. Oke, tuan-tuan fokus, ini selalu kita dengar ayat ini kan? Nah, dari kitab ini yang berwarna merah itu yukallifu. Yukallifu. Baik, sama-sama kita jawab ya. Yang ikut kelas tulis di ruangan komen. Yukallifu tuan-tuan, kalau ditanya, ya kan kerana dalam kitab itu dia warna merah, ya tentu dia fa'al kan? Tentu dia fa'al. Okey, fa'al madi atau fa'al mudhari'? Sila kita jawab dulu sama-sama tuan-tuan. Fa'al madi atau fa'al mudhari'? Silakan. Okay, ada Powerdah, Puan Azimah, Puan Rahaini, Yaakub. Cuba dijawab dulu. Yukallifu, yukallifu fa'al madi atau fa'al mudhari'? Jawab dulu sini. Madi atau mudhari'? Madi atau mudhari'? Itu dulu yang dijawab. Itu dulu yang mesti kita pastikan. Ya. Dia fa'alnya fa'al mudhari'. Kalau orang tanya tanda fa'al mudhari'nya apa? Ya ada ya di depan. Ya itu huruf wajib yang mesti ada pada fa'al mudhari', salah satunya. Okey, kerana ada ya, maka dia fa'al mudhari', fa'al mudhari'. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Kalau fa'al mudhari'nya yukallifu, yukallifu, maka dia ikut wazan yufa'ilu. Kan begitu, kalau kita ikutkan wazan dia yufa'ilu. Nah, sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan lebih banyak mufradatnya. Sekarang saya tanya. Kalau fa'al mudhari'nya yufa'ilu, maka dipastikan 100% fa'al madinya apa? Kalau mudhari'nya yukallifu, maka dipastikan 100% fa'al madinya apa? Sila ya? Saya dah tengok kitab warna hijau dah. Silakan tuan-tuan. Sila. Sila. Apa dia? Apa dia? Itu dia. Terbaik, terbaik, terbaik. Apa dia? Ia maka dipastikan. Kalau you fa'ilu, maka madinya pasti fa'ala. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Maka kalau yukallifu, kalau yukallifu, maka madinya pastilah kalla, kallafa. Nah, dari madi kallafa ini kita nak cari tahu maknanya di huruf apa
dikata dasar apa tiga hurufnya? Jawab tuan. Sila. Kalafa ni, kalau kita nak cari makna, kita nak menterjemahkan ayat ini ni. Nak menterjemahkan fa'ilnya. Silakan. Silakan tuan-tuan. Sila. Maka, nak cari di huruf apa? Carilah di huruf kaf, lam, dan fa. Itu ada pada kitab warna hijau. Qamus Al-Quran. Okey. Qamus Al-Qurannya muka surat ke 177. Ada di sini. Okay. Yang tak ada kitab boleh nampak nanti. Ini dia. Ya. Kaf lam fa. Kallafa membeban. Ya, kallafa membeban. Okay. Boleh nampak ya? Kallafa membeban. Jadi kallafa yukallifu maknanya membebankan. Membebankan. Nah, sekarang okey, fokus, ambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Nah, jadi yukallifu tu membebankan. Nah, sekarang okey, adalah di depan. Okey, adalah di depan. Nah, selepas lah ada fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari'nya baris depan atau marfu'. Maka dipastikan la ini tidak atau jangan. Cuba jawab, tuan-tuan. Maka dipastikan la ini la nafi atau la nahi. La tidak atau la jangan. Silakan. La tidak atau la jangan. Kalau selepas la fi'il mudhari'nya marfu', baris depan. La tidak. Maksudnya la yukallifu ya tidak membebankan. Ya, tidak membeban, tidak membeban. Nah, sekarang tengok. Fa'ilnya membebankan, maka kita cari tahu yang membebankan siapa. Yang tidak membebankan itu siapa? Oke, sekarang kita tengok. Yukallifu ni step-step menentukan fa'il selalu saya ulang-ulang. Selalu saya ulang-ulang. Okay. Step pertama kalau kita nak menentukan fa'il, tuan-tuan. Ada tak fa'il yukallifu ini bersambung dengan dhamir fa'il? Ada atau tidak? Jawab dulu sih. Ada atau tidak? Nih, yukallifu ini bersambung dengan dhamir fa'il. Ada atau tidak? Jawab. Ada atau tidak? Tak ada. Yukallifu dia bersih daripada dhamir fa'il. Nah, ketika tak ada, step seterusnya ialah baru kita tengok ada tak isim rafa' selepasnya. Isim marfu', isim yang berbaris depan ada atau tak ada, sila. Nah, itu step-stepnya. Jadi pertama tu tengok dulu fa'ilnya bersambung tak dengan dhamir fa'il. Sebab kalau bersambung, tak perlu penat-penat kita. Dah memang itu fa'il. Jadi sekarang tak ada. Kalau tak ada, tengok. Ada tak isim rafa'? Ada? Ada. Mana dia? Allah. Maka ketika ada isim rafa' terletak setelah fa'il yang tak bersambung dengan dhamir fa'il, ya maka ini 100%. Dia jadi fa'il. Jadi yang tidak membebankan tu siapa? Tulis di bawah. Yang tidak membebankan tu siapa? Yang tidak membebankan siapa? Ya Allah. Maksud ayat ini, Allah tidak membeban. Allah tidak membebankan. Okay, boleh ya? Makanya... Makanya Allahu tu dibaca baris depan. Nah, kita teruskan. Nah, sekarang ada nafsan. Nafsan. Kira-kira nafsan ini, tuan-tuan,
dia kan mansuk tuh, ujungnya baris atas. Itu istilah bahasa Arabnya ialah mansuk. Kenapa dia mansuk? Kenapa dia ujungnya baris atas? Dalam ayat dia jadi apa? Jawab. Sila. Sila. Jawab, tuan-tuan. Silakan. Okay, sekejap tuan-tuan ya. Okey, dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Nafsan itu dia jadi maf'ulun bih. Nah, kita nak cari tahu maknanya. Nafsan itu kita nak cari tahu di huruf apa, tuan-tuan. Cuba dijawab, silakan. Silakan. Sila. Silakan. Ya, carilah di nun fa sin. Carilah di nun fa sin. Oke, nun fa sin ada di situ. 194 ya, muka surat 194. Nafsun ini diterjemahkan kepada diri atau seseorang lah ya, diri atau jiwa. Oke, bermakna Allah tidak membebankan nafsan. Allah tidak membebankan kepada seseorang diri atau seseorang lah, tidak membebankan seseorang. Tidak membebankan seseorang. Okey. Baik. Illa. Illa. Apa makna illa, tuan-tuan? Cuba dijawab dulu. Illa apa maksudnya illa? Illa. 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 Apa maksud illa? Silakan. Ya, illa itu maksudnya kecuali, melainkan, kecuali atau melainkan. Nah, kemudian ada wus'aha. Wus'aha, soalan saya, berapa perkataan wus'aha? Dijawab tuan-tuan sini. Wus'aha, berapa perkataan? Wus'ah. Sila dijawab. Sila dulu. Wus'ah. Berapa perkataan? Ada? Ayah. Ada dua perkataan. Ada dua perkataan. Okay, baik. Ada dua perkataan, tuan-tuan ya. Baik. Nah. Oke, okay, sekarang kalau dua perkataan, kita pisahkanlah dia. Nah, kita pisahkanlah. Pertama ada wus'a. Wus'a. Setelah itu ada ha. Nah, sekarang tuan-tuan tengok wus'a. Kalau kita apa makna wus'a? Nah, kita agak-agak apa ya makna? Sebab wus'a ini jarang-jarang kita dengar dalam ayat Al-Quran kan? Nah, sekarang wus'a, kalau tuan-tuan nak cari tahu, di huruf apa? Cari. Sila. Nak cari tahu di huruf apa wus'a? Silakan. Okey. Sila, tuliskan. 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 Sila. Wus'a. Wus'a. Nak cari di huruf apa? Ya, mantap. Luar biasa. Ya.
Mantap tuan-tuan ya. Carilah di waw sin ain nih. Wus'a ini memang dah tiga perkata, tiga huruf kan? Tiga huruf, carilah di tiga huruf tersebut. Boleh? Nah, jadi tiga huruf ini apa dia? Waw, sin, dan ain. Carilah di muka surat ke 201 dari kitab warna hijau, muka surat 201 dapat. Apa terjemahan wus'a? Wus'a itu keupayaan. Keupayaan. Oke ya. Baik ya, keupaya. Baik. Nah, oke. Keupayaan. Nah, wus'a ini kan hujungnya baris atas. Ya, hujungnya baris A, baris atas. Nah, kenapa hujungnya baris atas, tuan-tuan? Ini dia jadi maf'ulun bih yang kedua. Dia jadi maf'ulun bih yang kedua. Dia bukan jadi mustasna, tapi dia jadi maf'ulun bih yang kedua. Jadi Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan wus'aha. Sesuai dengan keupayaannya atau kemampuannya. Boleh ya? Baik. Nah, sekarang ha ini saya nak tanya kepada tuan-tuan. Ha tu kembali ke mana? Cuba dijawab dulu sini. Ha kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Cuba dijawab dulu sini. Ha kembali ke mana? Ya, nafsan. Nafsan. Jadi nafsan, kalau ditanya nafsan, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, nafsan itu muzakkar atau muannas? Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau ditanya, nafsan itu termasuk perkataan isim muzakkar atau isim yang muannas? Muzakkar atau muannas? Maka kita jawab, nafsan itu muannas. Makanya dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya nafsu itu disifatkan dengan mutmainnah, ada tamar butoh. Dia mu'annas. Walaupun tak ada tamar butoh, dia termasuk golongan mu'annas. Oke, boleh ya? Setakat ini, tulis dulu di ruangan komen. Faham ke? Sila, tulis dulu, silakan. Okay, faham ya? Okay, mantap, terbaik, luar biasa. Faham? Nah, kita teruskan. Laha ma kasabats. Laha. Baginya. Laha baginya. Ha ni kembali ke mana? Ya, ha ni kembali ke nafsan tadi. Bagi jiwa itu, bagi seseorang itu, ma kasabat. Okey, kita tengok ma kita abaikan dulu. Kasabat. Kasabat ini 100% fa'il apa tu? Cuba jawab. Kasabat. Kasabat itu 100% fa'il apa? Saya dah bagi kaedahnya kepada tuan-tuan dulu. Silakan. Silakan. Fa'il apa? Sila. Tuliskan. Sila. Ya. Kasabats itu pasti fi'il madi.
Sebab fi'il madilah yang hanya mempunyai ta ta'nis sakinah di ujung. Fi'il mudhari' tak ada. Fi'il amah tak ada. Fi'il madi. Ta ta'nis sakinah. Okey, soalan saya kepada tuan-tuan. Adakah ta mati ini dhamir? Jawab. Adakah ta mati itu dhamir? Jawab. Adakah ta sukun di ujung kasabat itu? Adakah dia merupakan dhamir? Cuba jawab. Selalu saya tanya ini supaya terbiasa kita. Supaya terbiasa. Adakah dia dhamir? Ya, itu bukan dhamir. Jadi ta mati ini hanya untuk membezakan ya dhamirnya huwa atau hiya, itu saja. Bukan dhamir, jangan kata ta mati itu dhamir. Itu bukan dhamir. Itu bukan dhamir, itu hanya sebagai tanda kalau kasabat ini dhamirnya hiya. Jangan kata dhamir. Nah, jadi ini bukan dhamir. Kalau ini dhamir nanti otomatis jadi fa'il lah. Nah, jadi itu bukan dhamir ya. Jangan kata itu dhamir. Okey, jadi asal fi'il itu kasaba. Cuba tuan-tuan tengok yang punya kitab warna hijau, kasaba. Apa makna kasaba? Cuba dijawab sila. Apa makna kasaba? Tulis tuan-tuan, sila. Apa makna kasaba? Apa makna kasaba? Iya. Kasaba tu muka surat ke-175. Yang mempunyai kitab warna hijau. 175. Apa maksudnya? Kasaba yaksibu perolehi. Usahakan. Perolehi atau usahakan. Nah. Laha baginya ma apa yang kasabat. Apa yang dia usahakan. Nah, sekarang kasabat ini kan fi'il madi. Tak bersambung dengan dhamir fa'il. Okey, sekarang fa'ilnya mana kasabat ini? Fa'ilnya mana? Dijawab dulu. Silakan. Okey, silakan. Silakan, tuan-tuan. Sila. Apa dia? Ya, mustatir hiya. Nah, mustatir hiya. Okey, nah hiya ni kembali ke mana? Hiya kembali ke mana? Jawab lagi, silakan. Hiya kembali ke... Bukan mustatir huwa, mustatir hiya. Bukan mustatir huwa, mustatir hiya. Makanya ada ta mati di hujung. Okey, hiya kembali ke mana tuan-tuan? Jawab sila. Hiya kembali ke? Jangan kepada ha ni Tuan Ahmad. Ha ini juga dhamir yang kembali kepada perkataan. Nah, kepada nafsan. Nah, ni dia. Okay, ya. Jadi baginya, bagi diri itu apa yang yang telah dia usahakan, dia peroleh pahala lah apa yang apa dari kebajikan yang dia kerja. Wa alaiha dan ke atasnya dan ke atas dirinya untuk dirinya itu. Maktasabat. Tengok. Tengok, tuan-tuan. Ka
Kalau ini kasabat. Kalau ini iktasabat. Kalau ini fa'al mudhari'nya fa'ala. Kalau ini fa'al madi, fa'al mudhari'. Kalau kasabat fa'al madinya ialah fa'ala, maknanya dia tiga huruf. Wazan tiga huruf. Kalau iktasabat, kira-kira fa'al madinya wazannya apa? Jawab tu. Silakan. Jawab silakan. Sila, jawab. Kalau iktasabat, kira-kira fa'al madinya wazannya apa? Supaya kita terbiasa dengan wazan itu, supaya kita tak macam mana, tak terkejut. Ada ke fi'il madi bentuknya macam ni? Ada banyak. Apa dia? Ifta'ala. Kalau iktasabat, maka madinya ifta'ala. Sesuai kan? Iktasabat, ifta'ala. Okey? Nah, kalau kita nak cari tahu iktasabat ini, kita nak cari tahu di huruf apa, tuan-tuan nak jawab apa tu? Iktasabat cari di huruf apa kata dasar? Silakan. Mana dapat iktasabat ni? Kira-kira nak cari di huruf apa tuan-tuan? Jawab. Ni kalau salah juga tak tahu saya. Silakan. Nak cari di huruf apa? Ya, sama. Nah, dengan ini sama. Carilah di huruf kaf, sin, dan ba. Sama. Kaf, sin, ba. Cuma bezanya kalau kasaba fa'ala, kalau iktasabat ifta'ala. Nah, cuba cari. Ada tu. Nah, muka surat 175 tadi kan? Okay. Iktasabat. Usaha dengan bersungguh-sungguh. Usaha dengan bersungguh-sungguh. Okay. Baik. Wa 'alaiha maktasaba, dan baginya itu apa yang telah dia perbuat dengan betul-betul. Maksudnya yang dia buat itu bukan pahala, bukan kebajikan, tapi dosa. Ya, tapi di sini yang dimaksudkan yang dia buat itu tu bukan kebajikan, tapi dosa. Jadi dia mendapat seksa lah. Wa 'alaiha, dan baginya itu apa seksa? Maktasabat, apa yang telah dia kerjakan. Okey, boleh ya? Iktasabat fa'ilnya juga hiya, mustatir hiya juga kembali kepada nafsan. Okey, boleh ya? InsyaAllah ya. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Ini ada ma di sini. Okey? Kira-kira, ma ini ma istifham, ma nafi, atau ma syarat, atau ma mausul. Kira-kira ma apa? Ma banyak. Bahasa Arab itu luas tuan. Manafi terjemahannya tidak. Masyarat terjemahannya apa saja. Ma istifham terjemahannya apakah. Ma mausul terjemahannya apa yang. Kira-kira ma apa. Nah, ma mausul. Ini ma mausul. Apa yang. Kenapa ma mausul? Sebab setelahnya ada silah mausul. Ada jumlah fi'liyah silah. Okey, boleh ya? InsyaAllah ya? Okey, setakat ini dulu. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Silakan. Boleh? Boleh ya? InsyaAllah ya? Jelas ya? Nah, kita teruskan lagi.
Rabbana la tu'akhidna. Saya paham, tuan-tuan. Saya paham ya. Sudah habis perbincangan kita. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan apa yang dia sanggupi. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi bagi dia pahala atas apa yang telah dia kerjakan, dan baginya itu siksa yang berat bagi apa yang telah dia kerjakan juga. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana. Ini selalu Rabbana, selalu kita dengar Rabbana, apalagi dalam berdoa kan, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana wa la tahmil alaina, banyak Rabbana la. Di sini Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhidna in nasina, innasina au akhtana. Sampai sini saja nampak. Au akhtana. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Okay, fokus. Boleh ya? Nah, sekarang tuan-tuan fokus, perhati betul-betul. Di dalam kitab kita, Rabbana la tu'akhiz. La tu'akhiz. La tu'akhiz. Oke. Rabbana, ya Rabbana ini munada. Rabbana ini ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan dalam ayat Al-Quran itu panggilannya berbentuk Rabbana atau Allahumma. Itu sama. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma sama. Ya Allah, ya Tuhan kami. Atau ya Allah, ya Tuhanku. Boleh ya? Baik, Rabbana, ya Tuhan kami. La tu'akhidna. Tu'akhiz. Warna merah, fa'al, madi atau mudhari'? Jawab tuan-tuan. Silakan. Jawab silakan, fa'al madi atau mudhari'? Silakan, madi atau mudhari'? Jawab silakan. Madi atau mudhari'? Silakan jawab tuan-tuan, sila. Oke, tuan-tuan jawab fa'al mudhari' ya. Oke. Kenapa fa'al mudhari'? Sebab di depannya ada ta. Tu'akhidz. Oke. Jadi dia fa'al mudhari', fa'al mudhari'. Baik. Okey. Baik. Tu'akhiz. Ya. Rabbana la tu'akhizna. Tu'a-nya panjang ya. Rabbana la tu'akhizna. Okey. Nah, sekarang tuan-tuan. Kalau dia fa'al mudhari', okey. Maka... Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Kalau dia fa'al mudhari', kita nak cari kata dasarnya di huruf apa? Jawab dulu. Silakan. Okey. Bukan fa'al amar tu, Ustaz. Bukan Tuan Ahmad. Fa'al amar tak sesuai. Dia tak sesuai.
Oke, cari di apa? Carilah di Hamzah, Kho, dan Za. Nah, Hamzah, Kho, dan Za. Ada di muka surat ke? Muka surat ke 167. Oke ya. Nah, A khaza. Ini di sini ada di A khaza. Ada tuh. Nah, cuma sekarang fi'il mudhari'nya tu akhiz, tu fa'il. Tu fa'ilu. Kan begini nih, tu akhiz, tu fa'il. Kira-kira kalau mudhari'nya tu fa'il, nah, kalau kita kembalikan ke asal, dia pakai ya. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Asalnya kan pakai ya. Maka madinya apa, tuan-tuan? Kalau mudhari'nya yufa'ilu, madinya apa wazannya? Sila. Tuliskan. Ah, itu dia. Kalau mudhari'nya yufa'ilu, maka dipastikan 100% madinya fa'ala. Fa'ala. Soalan saya kepada tuan-tuan. Dari kitab ni, ni Komus Hijau ni. Ni. Akhoza. Akhoza. Ittakhoza. Mana yang betul dari yang tiga ni? Akhoza ke? Akhoza ke? Atau ittakhoza? Mana yang betul? Yang sesuai? Saya ajarkan bagaimana cara guna komus buku ni. Silakan tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih yang mana tu? Kalau dia aslinya fa'ala, akhoza ke? Atau akhoza? Atau ittakhoza? Mantap. Puan Wan Nurul Qalbi. Hebat. Luar biasa. Nak cari di mana? Nak cari di mana? Nak ambil yang mana? Ambillah akhoza. A. Akho. Akhoza. Apa maksud akhoza? Tidak memaafkan. Tidak memaaf. Dalam kitab itu terjemahannya tidak memaaf. Oke ya, Puan Azima, maaf Ustaz undur diri dulu. Boleh? Tak. Jadi, akhoza. Mantap, luar biasa. Nah, jadi, oke, sekarang. Nah, sekarang kita teruskan. Jadi, akhoza itu maksudnya tidak memaafkan. Ya, ini maksudnya tidak memaafkan. Nah, siapa yang tidak memaafkan itu? Kita cari tahu fa'ilnya. Nah, tu'akhizna. Soalan saya kepada tuan-tuan. Fa'il mudhari' ini bersambung tak dengan dhamir fa'il? Itu dulu dijawab. Sila. Kita nak cari tahu fa'il ni, silakan. Bersambung tak dengan dhamir fa'il? Tu'akhizna. Ini na ni dhamir fa'il ke tidak? Silakan, jawab tuan-tuan. Bersambung? Bersambung? Dari mana datang bersambungnya, tuan-tuan? Dari mana datang bersambungnya? Ustaz, itu kan ada nah, Ustaz. Betul ada nah? Kan sebelumnya baris mati, Ustaz. Itu fi'il apa, tuan-tuan? Fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari dhamir fa'ilnya na. Kita fi'il apa? Kita fi'il mudhari tadi. Ah, itulah kita mesti terbiasa. Jadi, tak ada masalah. Salah biasa. Ada fi'il mudhari dhamir fa'ilnya na macam ni? Tak ada. Fi'il madi ada. Fi'il mudhari tak ada. Maka jangan kata na tu fa'il. Nah, ini bukan fa'il. Bukan fa'il.
Jadi dia tak bersambung dengan dhamir fa'il. Nah, dan nampak? Tulis dulu di ruang komen. Dan nampak ke mana? Sini. Tak ada dhamir fa'il fa'il mudhari' hujungnya na pakai alif, tak ada. Fa'il mudhari' itu dhamir fa'il yang nampaknya waw mati, ya mati, atau na yang tak ada alif. Itu baru. Puan Zainab confused. Ya, yeah, itu perlu pembiasaan Puan Zainab. Kalau fa'il madi, kalau pakai na bertangkai itu baru ada. Ah, itu baru dia dhamir fa'il tu. Kalau fa'il mudhari' tidak. Dah ya. Nah, kalau dia tak bersambung dengan dhamir fa'il, kita tengok dulu. Dhamir yang sesuainya apa ni? Ada ta di depan. Huruf mudhara'ahnya ta. Kalau huruf mudhara'ahnya ta, maka kemungkinan dhamir yang tersimpannya apa tuan-tuan? Jawab. Tuan Ahmad Boncet, jawab laju. Okey, terbaik. Jawab, jawab sila, sila. Apa dominnya kemungkinan? Ya. Dua, kalau tak hiya, anta. Dua tu. Di sini, kalau tak domirnya itu hiya, tak, atau anta. Cuma di sini yang lebih sesuai itu antalah. Anta. Hiya kurang sesuai sebab awal ayat kita bercerita kita ayatnya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nah ya. Nah, kemudian sebelumnya adalah. Okey, tengok sebelumnya adalah. Setelah la, fa'il mudhari'nya majzum ni, tu akhiz, baris mati. Maka la ini dipastikan la apa tuan-tuan? Jawab sila. Maka la ini, la nahi atau la nafi? Terjemahannya apa? Tidak atau jangan? Setelah la ada fa'il mudhari' majzum, tu akhiz. Itu jangan. Ini lana, lanahi. Jangan. Kalau lanahi, maka hiya otomatik terkeluar. Tak mungkin kita larang dia. Macam mana nak larang? Jangan dia pergi. Mana boleh. Kan? Kalau kita nak larang, pastilah orang depan kita, orang yang kita ajak bercakap. Jangan engkau ini, jangan engkau itu. Boleh ya? Baik. Jadi mustatir anta. Apa kaedahnya yang saya bagi dulu kepada tuan-tuan? Ketika dhamir mustatir pada fa'il mudhari' selain huwa dan hiya, maka automatik jadi fa'. Saya ulang sekali lagi. Ketika dhamir mustatir pada fa'il mudhari' itu bukan huwa atau hiya, maka 100% automatik dia jadi fa'il. Maknanya antani jadi fa'il. Jadi, yang tidak memaafkan itu siapa? Engkau. Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi maksud okay. Nah, jadi ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan engkau hukum kami atau jangan engkau tidak maafkan kami. Ini kan tu'akhiz, ini kan maksudnya tadi tidak memaafkan kan? Jangan engkau tidak maafkan kami atau jangan engkau hukum kami lah bahas. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Nah, jadi na yang ada di hujung ini, kalau tak dia jadi fa'il, maka dia jadi apa tuan tuan? Silakan. Jadi na ini jadi apa nih? Dia dhamir juga, tapi bukan dhamir fa'il. Maka dia jadi apa? Puan Azizi, huwa dan hiya pada fa'il madi dan mudhari'.
Maksudnya Puan Azizi? Yang mana Puan Azizi? Ah, jadi na ini jadi maf'ulun bi. Ah, maf'ulun bi. Jangan engkau tidak maafkan kami. Jangan engkau hukum kami. Ah, itu maksudnya. Boleh ya? Oke ya? Oke. Ah, iya, oke, saya ulang sekali lagi. Nah, jadi tu akhis tadi kan domirnya kan anta kan? Domir mustatirnya kan anta. Nah, tu akhis ini kan kita kata tadi dia fa'il mudhari' ya, Puan Azizi ya dan puan-puan yang lain. Ketika fa'il mudhari', ini fa'il mudhari' bukan madi. Ketika pada fa'il mudhari' itu ada domir mustatir selain huwa dan hiya. Selain huwa dan hiya, maka automatik jadi fa'il. Ya, ini kan kita anta, ini bukan huwa, bukan hiya kan, anta kan. Ya, automatik jadi fa'il. Jadi fa'ilnya mustatir anta. Kembali kepada Allah Rabbana. Ah. Bukan kembali ya, anta yang dimaksudkan itu pasti Allah. Sebab ini bukan rojok-rojok domir lah kalau anta. Memang pasti Allah lah. Rabbana, ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami atau tidak memaafkan kami in jika nasina. Nasina. Kira-kira, tuan-tuan, nasina ini fa'il madi atau fa'il mudhari? Nasina itu fa'il madi atau fa'il mudhari? Silakan. Fa'il madi atau fa'il mudhari? Sila tuan-tuan, silakan. Madi atau mudhari itu? Dia fa'il. Ah iya. Dia fa'il madi. Ini madi bukan mudhari. Ini fa'il madi. Ah, tengok ini fa'il madi. Ustaz ada nun di pangkal. Oh, oke. Okay. Boleh kalau tuan-tuan berhujah nun di pangkal kan tanda fa'il mudhari Ustaz. Nah, cuma kan fa'il mudhari tak ada wazan macam. Mana ada fa'il mudhari yang pangkalnya baris atas, tengah-tengah baris bawah. Tak ada fa'il mudhari wazan begitu. Betul ya? Oke. Nah. Jadi ini fa'il madi. Jadi fa'il madi ada juga yang guna nun. Ini contoh salah satu. Nah, kerana dia fa'il madi tuan-tuan. Nah, di ujungnya ada na juga. Sama. Sebelumnya baris mati juga. Maka na yang ada di hujung ini dipastikan jadi apa? Jawab. Nah, itu bezanya. Ini mudhari'. Ini mati. Ketika ada na di hujung fa'il madi, sebelumnya baris mati, maka dipastikan na itu jadi apa? Jadi fa'il. Nah, itu baru jadi fa'il. Ini baru dia jadi fa'il. Oke. Okay. Beza ya? Sebab dia fa'il madi. Sebab dia fa'il madi. Menarik kan? Jadi, ini fa'ilnya. Nah, ini maksudnya kami. Jadi, kami itu fa'ilnya. Sekarang kita cari tahu. Makna fa'il ini. Kita nak cari tahu di huruf apa. Tulis di ruang. Nasina. Nak cari tahu di huruf apa, tuan-tuan? Jom. Nak cari tahu di huruf apa? Jawab sih. Kita nak cari tahu di huruf apa? Di huruf apa? Ah, carilah di nun, sin, dan ya. Maksudnya apa? Muka surat ke 191. Lupa.
lupa. Jadi nasina itu maksudnya jika lupa. Yang lupa siapa? Ya kami. Sebab kami itu fa'il tadi. Jika kami lupa. Jika kami terlupa. Rabbana ya Tuhan kami. Jangan kau hukum kami. Jangan kau tak maafkan kami. Inna sina. Jika kami lupa. Boleh ya? Okey. Jika syarat nasina fa'il madi, fa'ilnya na, au, atau akhto'na. Akhto'na, fa'ilnya fa'il madi. Soalan saya, wazannya wazan apa ini? Tulis di ruang komen. Wazannya tulis fa'ala ke, af'ala ke, ifta'ala ke, infa'ala ke, fa'ala ke. Mana satu tu? Silakan. Jawab. Silakan. Jawab tu. Sila jawab. Tu dia. Hebat ni. Dah master-master yang ikut kelas ni nampak. Okay, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi, akhto'na tu, dia ikut wazannya wazan af'ala. Wazannya wazan af'ala. Akhto'na af'ala. Okay, jadi di sini ada na. Okey, ketika ada na sebelumnya baris mati, maka 100% jadi fa. Akhto'a, asalnya akhto'a. Tuan-tuan nak cari di huruf apa? Terjemahan akhto'a itu apa maksud? Sila. Sila. Nak cari di huruf apa? Sila. Sila, tuliskan. Cari di huruf apa? Carilah di huruf ho, to, hamzah. Ho, to, dan hamzah. Dapat muka surat ke 99 kitab warna hijau. Ada tu. Akhto'ah buat silap. Akhto'ah buat si, buat si. Jadi au akhto'na atau jika kami akhto'na, yang buat silap siapa? Ya na di hujung itu kami. Jika kami buat si, buat si. Okay, boleh tuan-tuan ya? Atau jika kita, jika kami membuat kesalah, kesalah. Boleh ya? Okay tuan-tuan ya? Sekali lagi, Rabbana ya Tuhan kami, janganlah tu'akhizna, jangan engkau tak maafkan kami. Atau jangan engkau hukum kami. Inna sina, jika kami lupa, au akhto'na, atau jika kami buat kesalahan. Okay, jika kami tersilap atau buat kesalahan. Boleh tuan-tuan ya? Okay, tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Sila. Boleh tuan-tuan ya? Jadi disinilah pelajaran yang agak macam mana ya? Sesuatu yang baru juga lah kan? Dalam ayat yang kita jumpai, ketika ada na di hujung, sebelumnya juga baris mati, rupa-rupanya na-nya bukan fa'il, tapi jadi maf'ulun bih. Kenapa? Sebab dia fa'il mudhari'. Mustahil fa'il mudhari' ada na panjang di hujung jadi fa'il. Okey, boleh ya? Okey, baik. Jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, selesai sudah. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Kalau ada saya sebut namanya mungkin tersinggung, mohon maaf ya. Okey. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan kalau tiada halangan dan rintangan. Baik.
Kalau tuan-tuan ada apa namanya yang nak ditanyakan atau yang nak diapakan, boleh mesej saja saya, insyaAllah. Saya akan jawab apa yang tuan-tuan tanya. Baik. Terima kasih banyak tuan-tuan. Saya doakan semoga tuan-tuan apa yang tuan-tuan usahakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelas kita yang sedikit tadi bermanfaat untuk tuan-tuan. Ya. Okey. Jangan lupa baca Al-Kahfi, berbanyak salawat pada hari Jumaat ini insyaAllah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Jumpa lagi tuan-tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.